Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihono Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini, sesuai komentar dari tetangganya Andre, "Bang, masalahnya kita tidak bisa make template orang, Bang. Di TikToknya nggak muncul templatenya." Nah, di sini ada yang menanggapi dari Rencho. Iya bang, sama dari Febrianto. Sama bang, gue mau gunain template orang di TikTok kagak muncul. Nah, dari Rahasia. Nah, iya bang, sama semoga dibaca. Satu circle kita bang ya. Sama gue juga, kirain gue doang yang gak muncul. Iya, punya gue juga gitu, tapi beda HP ku lain bisa, kenapa ya? Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat video tutorial agar kita bisa memunculkan template ya, yang sebelumnya mungkin tidak muncul tombol template yang berada di deskripsi TikTok, yaitu template untuk CatCut-nya ya. Nah, jadi di sini pada video keempat ini, part keempat, di sini saya akan buat tutorial bagaimana cara mengatasi link template yang tidak muncul di TikTok. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat konten banyak mengenai cara mengatasi template yang tidak muncul di TikTok ya, template CatCut. Nah, jadi di sini aku udah membuat tiga video tutorial. Dan kalau semisal di video kali ini masih belum berhasil, kalian bisa coba tonton video saya sebelumnya. Nanti untuk link dari video ini saya akan taruh di deskripsi video ya. Oke, jadi kalian bisa tonton terlebih dahulu ya. Oke guys, jadi kita langsung aja untuk ke video pembahasannya. Oke guys, jadi pertama-tama di sini saya akan jelaskan dulu beberapa ya dari TikTok. Jadi kayak apa sih bang tombol template-nya? Nah, kita akan cari di pencarian preset CatCut gitu ya. Nah, jadi di sini kan akan muncul ya orang-orang yang membuat preset dari CatCut ini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat di sini ada logo ya, logo CatCut, ada tulisan CatCut mengedit template ini. Coba template ini kayak gini ya. Nah, gimana sih kalau semisal di HP kalian tuh nggak muncul kayak gininya? Cuma ada deskripsi doang kayak gini, terus yang buat siapa gitu ya. Nah, ini kalau kita klik, ini bisa kita gunakan template-nya, guys. Nah, di sini ada nama yang membuat template ini udah digunakan sampai 23.000 ya, banyak banget. Di sini ada deskripsi dari postingan CatCut ini, ada tag ya. New trend JJ yang kalian cari, trending TikTok viral FVP. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini kita akan coba atasi ya. Nah, jadi caranya guys, untuk di video kali ini kita pertama membuka aplikasi CatCut. Nah, selanjutnya setelah kalian masuk di CatCut-nya, kalian bisa klik menu di pojok kanan bawah. Itulah menu saya, kalian klik aja. Nah, selanjutnya di sini kalian harus login terlebih dahulu guys, agar bisa mengkaitkan dengan akun TikToknya. Nah, di sini ada pilihan, kalian bisa masuk dengan TikTok atau Facebook. Di sini saya akan memilih TikTok saja ya guys ya. Oke, kita tunggu sampai proses membuatnya selesai, masih loading ya. Oke, kita tunggu dan berhasil masuk ya guys ya. Ini udah berhasil masuk. Jadi artinya di sini kita udah berhasil mengkaitkan dengan akun TikTok ya, login menggunakannya. Nah, jadi di sini selanjutnya ada tampilkan profil TikTok. Nah, ini bisa diaktifkan saja. Dan di sini untuk Facebook sudah dikaitkan ya. Nah, kalau semisal kalian belum kaitkan, kalian bisa mengaitkan akunnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini akun TikTok dengan CatCut sudah saling terkaitkan ya. Jadi kalau menurut saya, bila kita kaitkan, maka kita bisa melihat template yang berada di TikTok ya, template CatCut-nya. Nah, semisal kalau kita matikan, mungkin bisa terjadi nggak muncul ya tombol untuk template-nya. Nah, jadi di sini kalau kalian sudah mengkaitkan, ya sudah gitu ya.
kalian bisa coba langsung ke TikToknya, apakah muncul atau enggak ya. Nah di sini kalau di HP saya di sini muncul ya, bisa dilihat ini dia muncul tombol templatenya. Nah coba kita cek video aku ya. Nah kita coba cek dari video aku. Nah ini muncul ya guys ya, muncul tombol templatenya. Mungkin dari kalian mungkin sebelumnya nggak muncul tombol templatenya. Nah kalian bisa coba dengan cara mengkaitkan dan pastinya login dulu ya di aplikasi KitKatnya. Nah jadi kalau semisal belum berhasil gimana bang? Nah kalian bisa coba buka Play Store terlebih dahulu, kemudian kalian ketik KitKat ya. Nah selanjutnya kalian bisa update ke versi terbaru ya, karena baru-baru ini aplikasi KitKat nih ada update ya. Kemudian jangan lupa untuk aplikasi TikTok di update juga guys. Oke, nah ini kan ada update ya, jadi kalian bisa update ke versi paling terbaru ya. Nah kenapa bang kok disuruh update ya? Mungkin kalau pada update ini mungkin di HP-HP tertentu masih belum support untuk menggunakan template KitKat di TikTok. Jadi dengan adanya update ini mungkin dari developer TikToknya atau KitKatnya itu membuat dari HP-HP ini agar bisa menggunakan tombol templatenya untuk ngedit di KitKat ya. Nah jadi di sini kalian bisa update dua aplikasi ini ya, yaitu KitKat dan TikTok. Nah ini masih menginstall. Ini kalian bisa tunggu aja kalau masih menginstall, dan kalau udah kalian bisa coba cek deh apakah muncul atau enggak ya tombol templatenya. Nah kalau semisal cara ini belum work, kalian bisa tonton aja video saya sebelumnya yang tadi sudah saya kasih tahu ya. Nah kalau semisal berhasil ya alhamdulillah. Oke, nah jadi kurang lebih untuk tutorialnya kayak gitu guys. Jadi kesimpulannya kalian bisa coba dengan login terlebih dahulu di KitKatnya dan kaitkan dengan akun TikTok ya, serta Facebook juga nggak apa-apa, dan tampilkan profilnya itu ya. Nah setelah kalian sudah login di KitKatnya, kalian jangan lupa login juga di TikToknya ya guys ya. Oke, di sini kurang lebih caranya seperti itu. Nah kemudian kalian bisa coba dengan update aplikasinya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Mungkin untuk video kali ini segini aja, juga caranya simple dan mudah ya. Bila kalian masih belum paham atau ada pertanyaan, kalian bisa komentar atau bisa ulangi aja video ini ya guys ya. Oke, jangan lupa sebelum saya tutup video ini, terus support channel Bang Nihon ya guys ya, dengan cara subscribe channel Nihon Anime. Dan jangan lupa juga guys, hidupin lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan info update-update terbaru dari konten-konten saya ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys, di like videonya biar saya lebih bersemangat membuat konten-konten ya. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian ada punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys, di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial seputar KitKat dan TikTok ya. Nah jadi kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Maaf bila ada salah kata, saya Supuryanto. Terima kasih, bye-bye.